Hai semuanya, ini adalah video aku di Rahmat Museum and Gallery yang part kedua. Part 1 kalian nanti bisa nonton, aku cantumin linknya di description box. So guys, nonton video aku yang part kedua ini sampai selesai ya. Keep on watching. Kalau aku pegang ini naik. Aduh. Nah, sekarang aku ada di lantai 2 dan ini nggak kalah menarik loh dari lantai 1. Nah, di lantai 2 ini juga penuh dengan pajangan-pajangan hewan dari seluruh dunia. Nah, ini di depan aku ada tapir. Kalau dari audio yang aku dengar, tapir itu waktu kecil motifnya itu tutu, dan ketika dewasa dia berubah jadi warna hitam putih. Corak kulit seperti tutu, tetapi begitu mulai dewasa, warna kulit dan motifnya menjadi hitam putih. Aktivitas makan biasanya dilakukan sambil tetap terus berpindah. Tapir sangat luas karena mereka cenderung berjalan jauh untuk menemukan lokasi yang kaya dengan herbivora yang memakan dedaunan muda di sepanjang hutan atau pinggiran sungai. Tapir telinga yang mirip badak dan moncongnya yang panjang mirip tanggili. Sementara lenguhannya lebih mirip suara burung dan lebih banyak pada malam hari atau nocturnal. Tapir dewasa bisa mempunyai panjang tubuh hidupnya yang memanjang menyerupai belalai pendek. Hidung ini selalu didekatkan ke kanan pada saat berjalan. Tapir lebih mengandalkan penciuman dan pendengaran. Pada kaki depan tapir memiliki empatnya. Saat masih kecil, tapir memiliki corak kulit seperti tutu. Tetapi begitu mulai dewasa, warna kulit dan motifnya menjadi hitam putih. Mereka sebelum menjauh untuk menemukan lokasi Nah, sekarang aku udah di ruangan yang berbeda, masih di lantai 2 juga. Ini aku di ruangan insects dan skeleton. Di sini banyak banget koleksi kupu-kupu. Ada semut juga, ada serangga, sampai kumbang langka. Oh ya, by the way, di ruangan ini juga ada kerangka beberapa hewan kayak kuda nil, gajah, dan orang utan. Itu dia. Thank you.
nangkepnya gimana ya? Banyak banget kupu-kupunya, guys, gemes-gemes banget. Ternyata luas banget. Dari luar kelihatannya bangunannya kecil, ternyata dalamnya luas banget. Aku main ke ruang sentuh. Nanti kita cari. Ila, ada fish ngantuk dia. Enggak lah. Stand here. Awas kaca. Stand here maksudnya ada bob. Ini juga kepalanya dua. Sapi kepala dua. Kambing kepala dua. Nah, sinilah. Cantik, cantik. Nah, cantik. Halo, Om. Apa tuh, kabar, Om? Kakak aja pegang tuh, ya kan? Ayo, ayo lah. Tuh, aku harus sama yang bulu-bulu gini gemes banget. Oke, teman-teman. Ini adalah part terakhir di Rahmat Museum and Gallery. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. See you!